Kita akan tes coba, cuman di depan rame yo. Para petani ini masih dalam apa? Kayaknya mau pada pulang gitu. Tapi ya aku cuma tes kalau gigi 45 ne ampos apa ndak gitu. Iki pakai knalpot bawaannya lagi yang model kolongan itu merek Embo apa itu? Itu kemarin sih dicoba pakai knalpot itu ngampos terus, tapi pas pinjem pakai knalpot standar yang udah disodet gigi 45 nya dapat banget, posisi bensin lebih irit. Kalau pakai ini boros banget ya, mode kolongan kayak gitu. Jadi ini wong ada knalpot ini, jadi tak coba tak setting boros, tak pakai main jet ukuran 138 piye. Cuma aduh rame ya, penduduknya banyak sini gitu, nggak penak juga gitu. Tapi cobalah, nih. Jalannya penuh bro, iki tari nggak bisa pol, tenaga wis dapat lah lumayan. Iki bro beta motormu sudah oke, cuma terpaksa nih setting boros ya. Kalau maksa pakai knalpot kayak gitu, pakai buyer yang lebih kecil nggak nutup di RPM atasnya. Tapi kemarin saya coba pakai buyer kecil 130 ya, kemarin ya pakai buyer 130. Pakai knalpot yang versi standar enak banget, atas bawah dapat pokoknya. Kalau pakai knalpot kayak gini terpaksanya diborosin 138 main JT, RPM bawahnya agak berat, tengahnya dapat banget. Ini 45 nya udah dapat, cuman akselerasinya agak panjang. Iki sih knalpotnya yang kurang cocok. Itu ya bro beta, kayak gitu motornya sudah selesai. Ngarit pak. Oh, kadang yang saleh. Ini di sini banyak penduduk yang mulai apa mau pulang dari aktivitas ladang soalnya. Karena kita tadi kesorean sih dari aji barang, jadi gitu. Langsung pak. Anjinji. Kayak gitulah. Dah tadi enak banget tarikannya wis cos, cuman iki pasti boros. Kayak gitu. Terima kasih banyak bro. Saya nggak enak sama penduduk sini ya, itu banyak motor-motor juga gitu. Takutnya ya iyalah, tapi wis aku cuma nyari 45 ini udah dapat gitu tok wis. Oke, 1 2 3 ini pak, jengek jalannya kayak gini brudul sekoke. Ini kan tinggi depan jadi selalu ngangkat terus rasanya gitu. Oke, kita pulang aja no ya wis. Intinya kan udah ngetes gigi 45 ini udah dapat. Kalau kemarin nggak dapat blast pakai knalpot ini, ternyata pulsernya lemah, jadi di RPM tinggi malah dia terlambat mengirim sinyal ke CDI-nya. Itu kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Dan kita akan pulang ke bengkel karena ini sudah cukup sore. Mungkin kita, iya bro, mau lembur.
Timnus. Mengenai dari tadi ya, kita di nyari onder deal sama kebubutan. Ya, segitu aja lah. Oke. Mantap, dia bilang.